Ya, hari ini kita mau ada sesuatu. Ada Profesor Naya di sana. Oh, nah, ini katanya profesor yang keren banget. Ah. Umurnya masih berapa? 2 tahun. Masih kecil. Tapi jago banget bikin slime-nya. Udah jadi pengusaha cilik lagi. Adik-adik di rumah sini pada suka nggak? Suka. Alifah, tahu slime apaan? Tahu dong, apa? Pencet-pencet. Alifah, pencet-pencet itu tombol. Kayak dimain kalau sekali keluar ada klek-klek. Oke, gitu kita kan? Langsung panggilin ya. Profesor Naya. Naya, sini. Ini Profesor. Sini Profesor. Kita kesini yuk. Kita kesini aja. Kita kesini nih. Nih Profesor Naya, kita penasaran sama yang namanya slime. Slime itu S-L-I-M-E ya? Betul, Karina. Slime, itu apa slime sih sebenarnya? Slime itu sebenarnya aku ikutan celah. Ada Naura juga. Nih, Profesor Naya lagi menjelaskan, slime itu apa sih? Slime itu sebenarnya untuk membersih celah-celah komputer. Mm-hmm. Tapi sekarang kayak anak-anak mainin kayak biasa aja gitu. Oh, bisa dimainkan. Dan tidak beracun ya? Enggak. Tidak. Tapi Alifah pernah dengar ada slime yang dicampur boraks, itu betul gak sih? Slime sih ada yang boraks, ada juga yang gak pakai boraks. Oh, macamnya apa aja Profesor Naya? Macamnya ada slime apa? Foam slime, terus apa lagi? Ya, ada foam slime, pokoknya ada Thailand slime, banyak deh. Oh, banyak sekali. Oh, berarti beda ya sama boraks tadi ya? Kalau boraks tadi enggak ada rambutnya. Itu botak. Oh iya. Om Reza lucu deh. Oh. Oke. Okay. Nah, coba Naya, caranya bagaimana nih? Caranya bagaimana? Kita pengen nonton semua ya. Nah, nih, buat adik-adik di rumah juga perhatiin ya. Ajarin. Cara membuat slime. Pertama gimana? Yang pertama masukin white glue-nya. Kasih. White glue, oke. White glue. Masukin. Ya masukin. Coba dimasukin. Masukin. Semuanya. Cara. Untuk yang di rumah, adik-adik di rumah boleh mencoba ya. Nanti kalau slime-nya udah jadi bisa foto langsung tag Instagram di @officialmnctv ya. Nanti dapat hadiah. Ada hadiahnya? Ada. Aduh, aku mau kalau gitu. Nah, abis terus, itu gimana Profesor Naya? Setelah dimasukin ke mangkuk. Terus abisnya kita masukin air. Air. Berikutnya dicampur dengan air. Water. Air atau water ya? Water, Karin. Airnya satu tutup aja botol air sama water. Oh, airnya satu tutup botol saja, jangan banyak-banyak. Satu tutup botol. Satu ada tutup di rumah, botol. Satu tutup botol ya, jangan sebotolnya. Udah, kemudian ya, apa lagi nih Profesor? Abis itu kita masukin essence-nya, pewanginya. Oh, pewangi. Essence. Tiga tadi kan pewanginya juga harus aman ya buat anak-anak ya. Pewanginya harus aman. Buat anak-anak ya. Ini buat pewangi, aman, kan? Pewangi pakaian atau bukan? Pewangi buat makanan sama slime. Tapi aku pakai buat slime. Terus? Kalau gitu aman dong ya. Aman, kalau buat anak-anak harus aman mainan. Betul. Sudah? Terus habis itu kita aduk. 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 Nah, ingat ada di rumah juga diaduk ya. Kalau nggak diaduk nanti akan lengket. Nah. Terus aduk terus ya. Coba Profesor dicek bener nggak tuh? Terus setelah ini bagaimana Profesor? Bener gak tuh adonannya semuanya? Terus habis itu kita masukin. Masukin apa? Masukin sabun. Sabun, ini sabun cair. Ya, ini sabun cair. Apa saja ya? Aku tuh sabun penasaran kenapa sih pakai sabun? Apa saja? Sabun cuci muka kita. Oh, sabun cuci muka? Oh, sabun cuci muka boleh. Ih, sayang banget ya. Nafan juga untuk senang-senang Kak Reza. Satu tutup botol juga? Iya. Nah. Oke. Terus lalu aduk lagi, aduk. Aduk lagi. Aduk lagi. Sabunnya tadi sabun cair ya? Sabun cair. Setelah ini sudah sabun cair, apa lagi nih? Habis sabun cair ini diratain dulu. Diratain sampai... Oh, diratain sampai merata. Sampai merata. Oh. Kalau udah... Itu boleh digoreng gak? Gak boleh. Emangnya mendoan? Emang kan tadi kalau digoreng jadi cireng ya? Ya enggak lah. Oke, terus terakhir? Habis itu kita masukin slime solution-nya biar jadi slime. Slime solution? Ya, biar dia mengental jadi slime. Oh, biar mengental. Banyaknya berapa? Satu tutup botol atau secukupnya aja. Satu tutup botol atau secukupnya saja. Nih sekali lagi nih buat yang di rumah yang udah pernah bikin slime juga. Ini tunjukin nih slime buatan kalian. Kali aja dapat hadiah. Ya tuh, Profesor Naya liatin tuh Alifah suka berantakan tuh. Enggak. Ingat ya untuk adik-adik yang di rumah, caranya udah tahu kan. Sekarang waktunya bikin untuk di-upload di Instagram.
bisa di tag ke @officialmnctv. Nanti akan dapat hadiah ya. Habis itu ini tadi aku kelupaan ada pewarna. Oh, pewarna. Sekarang pewarnanya? Ya, sekarang pewarna. Oh, itu ada hijau, ada merah. Kamu warna apa itu? Warna rose, warna merah ya? Seharusnya sih harus sebelum dia mengental, tapi gak apa-apa sih. Tapi gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Namanya profesornya ada di sini kan? Bebas. Semuanya aman gak Gigi? Satu lagi nih, selain kita sekarang ini kan bikin slime sama Profesor Naya. Kita nanti juga ada mau bikin slime lagi nih yang gak kalah seru. Betul. Karena kita betul. Mau bikin slime apa tuh? Slime, giant slime. Giant slime. Kita mau bikin giant slime. Giant slime. Oh, jadi yep. Nanti ada yang lebih wah lagi pokoknya. Lebih wahnya seperti apa? Nah, jangan kemana-mana, tetap di sini ya. Udah jadi. Tetap yang di rumahnya ingat. Buat slime kemudian di-upload ke Instagramnya, di tag ke @officialmnctv, nanti dapat hadiah. Dapat hadiah, seru banget kan. Ini udah kan? Caranya udah. Zara bagus. Roma bagus, Alifa jelek banget sih jadinya. Ya ini kalau misalnya kurang kental bisa ditambahin sabun lagi. Ini udah kental belum? Udah jadi tuh Alifa. Tambahin sabun lagi aja. Oke. Eh, abis ini ngapain ya Kak Reza ya? Abis ini ada apaan ya? Slime udah. Oh, nyanyi Alifa. Kamu mencet-mencet gitu deh, abis ini ngapain? Kita punya seru-seru nih. Kan kemarin Kak Gigi abis beli sesuatu kayaknya. Oh iya, permainan coba. Mainan yang keren banget. Namanya spinning machine. Oh, spinning machine. Coba-coba. Tapi Alifa, Alifa pencet. Alifa mau pencet abis main slime. Pencet tombolnya atau press button. Itunya, oke. Alifa sama satu, dua, tiga. Kira-kira di mana ya? Gak sabar, abis ini mau main apa ya? Playtime! Wah, berarti abis ini kita mau playtime ya? Betul sekali. Tapi apa sih playtime-nya? Playtime-nya apa? Nah, jangan kemana-mana, tetap di Konser Anak Jariah!